Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta tanaman ya, jumpa lagi di Kembang Komplek Channel. Kali ini tuh guys, Kembang Komplek itu lagi menaiki sirih keraton. Kok gue buahnya ini guys, kenapa pak kebuang nih pak? Masalah cabue. Kebuang nih. Kok itu cabue cabue ya? Mungkin banyak es. Kelihatannya semua hitamnya banyak ini guys. Karena tunggu kayak itu lebat di sini, tak benahi guys. Besok diwenehi kono obat-obat, obat tabu no. Aku ya obat semuan di apa ya guys, buat hama semut yang mandi itu apa? Sabu apa semut? Semut, kita itu semut di sini. Sabu kan kutu putih kan kemudian. Kutu putih-putihnya itu guys, berarti ya semut ya pak? Bersihkan satu persatu tadi langsung tak sirami. Ini mau pak semuanya ya kita ini apa keseluruhan mbak komplek tak sore deh miram soalnya musimnya panas aku itu ya sore mbak komplek jadi miram-miram bersih-bersih. Oh gimana ya pak ternyata siri gitu kata ini Alon-alon toh. Kalau bunga kuning, aku baru tanam. Pak Omet, kalau ini hilang babi hutan, kakek botol, karena soalnya pasti angkare rusak. Sebenarnya sudah lama, tidak apa-apa. Apa itu pilo? Apa ini jenis apa? Pilo pilo. Pilo ini sangat kecil lagi guys. Ini bakunya segini, daunnya segini. Cuma 5.000 dulu. Sekarang sudah lumayan tumbuh besar. Ini bisa besar apa ya menurut ini? Bisa, iya. Bisa besar. Langsung lanjut lagi, bakal ambil airnya. Ini lupuk ada kanan lho? Beliku tuh tumbuh lebat, tak taruh di pot besar, tapi kok gagal, maksudnya garing, daunnya tuh garing-garing, nggak bisa lebat, nggak bisa hidup. Aku ganti ke pot kecil, kok malah gini, habis daunnya. Ini tadi pagi mbak komplit, aku potong sih garing-garing, tak aku potongi. Ini solusinya gimana sih guys? Yang tahu ditulis di kolom komentar, gimana cara merawat kadapa yang benar. Apa tanahnya mbak komplit sing enggak cocok apa sing kadakane beline ku wis rusak mbak ya harus saya gak mungkin nggowo penyakit iso ya iya don kita ya pak ora mediane ora mungkin sering ngono pak lho ngene kok lho kayak ono penyakit di sini sih di sana ayo kan kok hutan lho kan kok kadakane mbak komplit klimpro daunnya tinggal 3 bisa kata kok beberapa ini ya iya tapi yang gue bisa bisa kan anak rata rumah kalau ini kadangannya ngapain gimana? Ini kadangannya ini kemarin ini jenisnya beda tapi guys
apa ini sekolah ini cocok nak nih tanah ini cocok gak cocok nih juga toko asal mula tuku nih kuis ono hamba yang ini cembur lumayan lebat itu ya tapi jenis cadangannya beda. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa didukung channelnya Kembang Komplek Channel. Makasih sing wis mendelok, yang sudah setia, yang sudah selalu menonton, yang sudah selalu komen, yang baru bergabung. Salam seduluran. Monggo dolali yo tutuliku warna abang. Tak dongano kabeh guys, semoga kalian semua diberi kesehatan. Iya buat iya teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Markaban ya Ramadan. Kami sekeluarga Mbak Komplit, Pak Sudi mengucapkan markaban ya Ramadan. Alhamdulillah masih dipertemukan di bulan yang suci ini, guys. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya. Bagi yang kuat. Yang enggak kuat ya butuh kuat puasa, guys. Kalau mi anak sepatu Pak yo, mi anak ngene iki. Mi anak karo bayem kok. Lah iki ku ngono, pasti lho. Apa iki? Dinane sing waru kelecer. Waru tunggu iki kok gak iso wae lho, gak iso sing ngene iki lho. Kaladine iki kok gak iso ya. Pemicune ketok ayo nyak semut kok, Pak. Tuh semut cilik-cilik. Tuh berarti opo semut. Oh ya teman-teman ya, semuanya yang mungkin bisa apa ngasih saran, kasih masukan obat semut buat tanaman itu apa? Kami mengalami apa kesulitan dalam menanggulangi semut. Jadi, semut. Ya mohon ditulis di kolom komentar atau di DM di Instagram Kembang Komplek Channel. Sudah aku bikin dua kak isi. Soalnya gini loh guys, Mbak Komplek itu kan nggak sembarangan ngasih hama, maksudnya obat hama semut. Soalnya khawatir kalau tak kasih sembarangan nanti nah tanamannya Mbak Komplek malah sing mati, nggak semutnya sing mati. Jadi Mbak Komplek kan minta sarane kalian semua yang tahu apa itu obat hama semut yang cuma mematikan semutnya aja, nggak mematikan. Masuk kapan teh mandi tuh sing iki? Kapan mandi yo, Pak? Angger tenan. Iyo mandi, sekali stres iki. Mati. Iku ora. Kok datang lagi itu. Sangke akeh semute. Modele gini lho, guys. Kalau semute iki enggak disemprot apa penyemprot hama semut, ada modele kok sulo, Pak. Anak-anak iki kecil-kecil ngono modele iku. Ana ibune apa kok itu kor. Kayak mana itu tanah ya, jadi ini itu dari akarnya gini itu jadinya bosok, jadi ini tiap tumbuh satu mati. Tapi sebetulnya ini keladi ya Pak, biasanya keladi itu sok lagi. Tapi ini juru tetap ono kune itu apa jenenge ono? Ono umbine. Ono umbine tetap ya ono. Tetap ono umbine, tapi kan juga iso rimbun yo ngene iki koyo keladiku. Baret iki cuma umur satu, gak iso. Iki lumayan iki, guys. Alhamdulillah iki nek iki sembuh iso kada iku kok, Pak. Urip ngono kok wis strawberry. Ya lah sing strawberry sing baret ya. Angger tumbuh tiga, ilang tinggal satu. Mbah jenenge baret to. Loh, sing wirane sing kok wayang. Pak, sing wirane sing rupane ngono kae ndi? Lagi wayang apa? Baret sing kaya gae sing kaya wayang terus ono sing kaya ngene ngene warna-warni lho ndi? Warna-warni ndi? Ndi, Pak? Yo kae iki. Sing ngono kae lho, sing keladi ono, Ji. Keladi apa ku, Pak? Jantung hati jarene wong kan. Oh, gak, sing ndi yo? Ilang paling karo sisi. Kaya... Oh, ilang. Iku wortel. Wortel rumbine ndi? Umbine gak komplit, habis semua, tak makan semut. Umbine, ya? Ada, ternyata guys tak bungkar mau aku, maksudnya aku mau tak buang tanahnya, ternyata di dalamnya ada umbine. So nak sudah depan tumbuh, itu gak ada umbine gini. Nah, boleh kan lho, Pak? Loh ini, kok tumbuh sama ya? Gitu. Loh ini loh guys, wortelnya gak komplit, habis daunnya habis semua total, mau aku buang
buang tanah air ternyata di dalamnya ada umbine besar. Jadi kau sendiri buat umbar ngono wes kalau orang semua rusak pak, tanah ini rusak. Sumpuh mutu wakil kok ono jentik-jentik kecil-kecil. Apa pokok rusakan itu yo, kak bakar yo. Yo ora ya jadi bok. Pokok semut gue yo. Iki ada umbine guys. Nak ses tumbuh. Pokoknya ikuti terus bujune, Pak Komen jangan sampai ketinggalan. Iki aku tumbuh tak bujune iki guys. Penguripane ngene kloket-kloket ketok ora iku tijung. Ganti wae. Iki ganti wae ya media tanah sing cocok untuk Amazon. Yang tahu ditulis di kolom ya, guys. Sing cocok untuk Amazon, iki beliku padahal lho. Iki lho dinane apa ku daune wis 3, hilang 2 tinggal 1. Si awe mana Amazon ku tuh. Ganti wae iki rusak. Wis oh, pokoknya ini apa itu lho intinya apa ya mengucapkan anu undang ini penutupan di vlog kita hari ini ya selamat buat teman-teman bagi yang menjalankan selamat menunaikan menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa aku selamat berbuka. Soal lagi sudah lagi guys. Ya, baru nak tayangi apa? Selamat berbuka. Wes aja lali, kulali kulo Jawa aja lali. Subscribe channel kulo kembang komplit channel. Salam hijau, salam asli, salam tunggu rimbun. Wes salam salam pokoknya salam sih. Sengapi api lah. Wes apa tuh? Rondo lumayan ini guys. Soalnya bunganya bang komplit wes rondo banyak. Kapan-kapan pokoknya pantengi itu terus Mbak Komplit kapan-kapan mau review mau plan tour kembang-kembangin Mbak Komplit. Oke, cukup vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.